Assalamualaikum, selamat datang ke channel Sabar Nur Suami. So guys, hari ni saya nak buat review pasal protein, pea protein isolate ataupun plant based protein. So make sure korang tengok video ni sampai habis. Okay guys, macam korang tahu, macam kita tahu, ramai orang beranggapan bahawa kalau kita nak naikkan muscle, kita kena ambil mass gainer. So benda ni benda yang tak betul. Sebab apa? Kita perlukan, yang paling penting adalah bukan kalori semata-mata, tapi kita perlu protein intake yang mencukupi. So bayangkan macam ni, korang ada 1000 kalori untuk naikkan berat badan, tapi masalahnya adalah korang dapat kalori yang banyak tapi tak dapat protein yang adequate. So itu akan jadi masalah dan itu akan menyebabkan fat gain. So hari ni saya nak cerita pasal pea protein isolate. So ramai orang hanya anggap ada whey protein dan ada mass gainer. So yang ini adalah pea protein isolate. Okay, pea protein isolate yang dibawa masuk daripada Belgium Protein Premium. Dia dibuat daripada pea protein dan isolate dia adalah dia boleh dikatakan dia lebih halus, lebih super fine. So beza kalau kita ambil dengan whey protein. Setengah orang kalau dia ambil whey protein, perut dia akan kempung, dia akan cerit-berit, dia akan bloated, perut dia akan macam rasa tak sedap. So pea protein ni menyelesaikan masalah tu, okay? So dekat badan korang ibarat macam kalau minum whey protein, korang dapat protein yang diproses lah. Macam protein yang daripada, sebab whey protein adalah daripada susu. So macam pea protein ni daripada pea tu sendiri, dia dan dia grind sampai halus. Jadi ibaratnya dia boleh dikatakan hampir serupa macam korang makan solid ni. So tu kelebihan ambil pea protein isolate. So banyak orang tak pernah try pea protein isolate. Dekat US, dekat UK, diorang dekat Europe, diorang dah berubah ke arah plant based protein. Macam kita tengok David Lee, dia pun hari tu berubah ke arah vegan kan. Jadi banyak sebenarnya influencer-influencer kat sana, fitness-fitness, men's physique, diorang sekarang prefer ke arah plant-based protein. Saya memang recommend untuk try plant-based protein ni. Dan ini dekat belakang paling penting guys, dekat belakang adalah apa yang kita claim dekat label ni adalah based on lactase. So ada setengah brand dia overclaim dia nak tarik perhatian orang, tapi sebenarnya bila kalau korang tengok konsumsi protein dia biasa je. So tapi dekat depan dia akan claim macam-macam. So kita tak buat macam tu dekat brand kita orang. So kita orang make sure brand ni transparent dan jujur kepada pembeli. Dan korang boleh tengok kita punya lactase kat sini. Dan dekat sini protein carbohydrate dia adalah 8.7 gram per serving. Jadi ramai orang kata, oh macam ni 8.7 gram per serving. So relax lah, sebab post workout kita masih perlukan carbohydrate. Kita tak perlukan protein semata-mata, kita perlukan carbohydrate setelah workout untuk replenish kita punya glycogen level dalam badan lepas training. So carbohydrate sangat penting untuk bantu dari sudut recovery. So sebab tu dekat sini pun ada 8.7 gram carbohydrate dan tu akan bantu korang untuk recovery jugalah carbohydrate di sini. So guys, kalau korang nak try pea protein isolate ni, saya suggest saya nak bagi korang trial. Harga asal RM119, tapi untuk trial ni kepada korang RM89 sahaja. Korang tekan link dekat bio dan link tu akan admin akan reply korang. Untuk korang saja yang subscribe channel Sabar Nur Suami dan tengok video ni saja, dan valid sampai hari Ahad ni saja. So saya nak bagi korang try pea protein isolate RM89. Tekan link di bio dan korang akan dapat free postage satu Malaysia. So saya nak korang try pea protein isolate dan juga try tengok macam mana perubahan pada badan. Saya sendiri pakai pea protein isolate dan tak ada masalah dengan ada setengah brand dan semua macam Superior 14 tak boleh telan guys, lama-lama tak boleh telan. So ni bukan nak bias lah, tapi saya sendirilah. Mungkin ada setengah orang
akan rasa sangat sesuai dengan seafood nice ni. So give it a try. Dan kalau korang tengok kat bakar ni pun, kita ada label. Okay, kat sini ada Kau Sukra. Memang kita guna USDA organic people jenis selit. So people jenis selit yang kita guna ni adalah high purity protein. So guys, itu saja video malam ni. Saya akan buat next video lagi. So make sure korang stay tune, jangan lupa subscribe dan jangan lupa tekan like. Jumpa korang dengan video kan.